Ucil ini lihat dari kapalnya, ada cewek yang ngapung. Ternyata itu adalah duyung. Si bocil happy banget dong karena si putri duyung berenang ke arah kapalnya dan masuk ke dalam kolam renangnya. Nah ternyata nih si putri duyung bisa transformasi menjadi manusia normal. Udah itu pas dia join sama para sultan dia kelihatan cantik banget. Semua laki-laki jadi auto baik dong sama dia sampai-sampai ada yang ngajakin dia dansa. Ternyata dia di situ punya tujuan lain yaitu ketemu sama si bocil yang tadi. Pas ketemu ternyata si bocil malah ngegambarin dia ikan duyung. Si putri malah nge-shoot si bocil bilang kalau jangan sampai ketahuan kalau dia adalah duyung. Nah lo di sini siapa yang pernah melihat putri duyung di kehidupan nyata? Tulis di kolom komen ya.